السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله في الأولى والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل من عليها فان. Semua yang ada di dunia ini akan binasa. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan akan tetapi yang kekal hanyalah zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sadaqallahul Azim. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَلِّغُ أَنِّي وَلَوْ آيَهُ. Sabda Nabi SAW, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. أو كما قال صدق رسول الله رضيت بالله ربا كما رضى الله تهان كمي وبالإسلام دينا dan kami رضى إسلام agama kami وبمحمد النبي ورسولا dan kami رضى نبي محمد صلى الله عليه وسلم sebagai نبي رسول utusan Allah dan yang pasti kekasih hati yang sangat kita rindu untuk bertemu dengan baginda Nabi صلى الله عليه وسلم. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang dikasihi lagi raikan al-fadil tuan imam tuan Haji Zainal, seluruh jawatan kuasa Majlis Ar-Rahimah Greenwood, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, setiap adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi subuh ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk sama-sama hadir untuk solat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk seketika sementara kita menunggu waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan kehadiran kita di waktu dan di kala ini sentiasa mendapat naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping para malaikat yang turut mendoakan kita dengan doa Allahumma ufillahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya dan rahmatilah dia. Ya muslimah, malaikat mendoakan Allahumma ufillaha warhamha. Ya Allah, ampunkanlah dosanya dan rahmatilah dia. Dan mudah-mudahan di saat dan ketika kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama datang berjamaah di sini, dan di akhir kehidupan kita kelak juga kita diberikan kesempatan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah.
Dan di kala itu kita mampu untuk melafazkan dengan kedua bibir dan lidah kita dengan kalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah pada pagi ini saya berhajat untuk membawa satu maudhu' tajuk yang berkisarkan tentang menceritakan di manakah kedudukan saat ruh setelah melayang, yang menggunakan kitab yang ditulis dan dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani ini, teman di Barzakh Penempatan Para Ruh, yang mensyarahkan kitab Ziarah ke Alam Barzakh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan mudah-mudahan kita semua sentiasa diingatkan dan kita mengetahui di manakah kedudukan ruh setelah melayang satu hari nanti. Dan ketika itu mudah-mudahan ruh kita juga ditempatkan di dalam golongan ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nu'aim menyebut riwayat daripada Wahab bin Munabih. Dia berkata, sesungguhnya Allah mempunyai satu rumah di lapisan langit yang ketujuh yang dinamakan Al-Baydha. Di dalamnya berkumpul ruh orang yang beriman. Jika ada penghuni dunia yang meninggal, ruh-ruh itu akan menemuinya untuk menanyakan khabar berita mengenai dunia. Sebagaimana orang yang hilang bertanya kepada anggota keluarganya jika dia telah kembali ke rumahnya. Di sini digambarkan kepada kita, setelah kita melalui satu saat yang kita akan pisah di antara ruh dan jasad, di satu saat yang disebut dengan sakaratul maut. Saat tersebut ruh akan berpisah dengan jasad. Ruh akan diangkat naik ke langit, jasad akan ditanam dan dikebumikan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ruh orang yang beriman kepada Allah di satu tempat yang dinamakan dengan Al-Baydha. Di manakah lokasi dan terletaknya Al-Baydha tersebut? Al-Baydha terletak pada lapisan yang ketujuh pada langit, dan di situlah berkumpulnya ruh-ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud Al-Baydha? Al-Baydha bermaksud tempat yang putih, tempat yang berseri-seri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Di situlah perkumpulan ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang baru saja naik sampai di Al-Baydha tersebut, dia didatangi oleh ruh yang telah kembali bertemu dengan Allah, dan mereka bertanyakan khabar mengenai dunia. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan ruh jemaah kita yang baru saja meninggal. Sebaik saja dia sampai di tempat yang bernama Al-Baydha tersebut, dia telah didatangi oleh ruh yang telah kembali mungkin 2 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, begitulah keadaannya. Dia bertanyakan khabar mengenai dunia dan dia tanya macam mana perkembangan majlis ar-rahimah kita. Roh yang baru saja naik, dia kata Alhamdulillah, majlis rahimah ini masih lagi imarah dengan majlis ilmu dan sebagainya. Dan bila dia baru sampai di situ, dia bertanya kepada yang telah berada di situ mungkin 2-3 tahun yang lepas, dia kata, ada tak perasan seorang jemaah kita yang tinggal di jalan sekian-sekian-sekian, dia kata. Kemudian disebut oleh jemaah yang telah berada di situ roh tersebut, dia kata, tak perasanlah pula, dia kata. Sedangkan roh tersebut telah kembali dalam tempoh 2 bulan yang lepas. Sekiranya roh tersebut tidak berada di tempat yang bernama Al-Baydha, dia berada di tempat yang lain yang disebut dengan Sijin. Sijin adalah tempat perkumpulan roh yang mati dalam keadaan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah hidup kita di dunia ini, kita hidup, kita dapat bersama-sama, ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di alam barzah kelak, ruh orang yang beriman berada di tempat yang berasingan dengan ruh orang yang mati dalam keadaan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Sa'id bin Mansur menyebut riwayat bahawa dia pernah mengucapkan takziah kepada Asma' di atas kematian putranya Abdullah bin Zubair, yang jasadnya dalam keadaan tergantung. Dia lantas berkata, janganlah engkau bersedih, kerana ruh itu berada di sisi Allah di langit, sementara yang ini hanyalah jasadnya sahaja.
Peristiwa ini berlaku setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik di kalangan sahabat menjadi khalifah. Naik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kemudian diteruskan oleh para sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya. Setelah kewafatan Rasulullah, dikala para sahabat yang menjadi khalifah ketika itu dah mula berlaku pergolakan di kalangan umat Islam. Termasuklah kisah yang biasa kita dengar, pergolakan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Aisyah. Selepas daripada itu, pada tahun ke-73 Hijrah, yang mentadbir dan memerintah Mekah ketika itu adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nama yang sangat masyhur yang biasa kita dengar. Abdullah bin Zubair, dia telah dibunuh lalu digantung serta disalib. Ibunya yang masih hidup ketika itu, Asma binti Abu Bakar, melihat anaknya telah dibunuh dan digantung. Lalu Sa'id bin Mansur menteramkan Asma dengan berkata, "Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya ruh sekarang ini berada di sisi Allah di langit. Sementara yang engkau lihat ini hanyalah jasadnya sahaja." Siapakah Abdullah bin Zubair ini? Abdullah bin Zubair ini merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kita semua sedia maklum, bila berlakunya peristiwa hijratul Rasul daripada Mekah ke Yathrib ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi telah mengatur beberapa strategi. Siapakah yang akan tidur di tempat pembaringan Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajha? Siapakah yang akan menjadi penunjuk jalan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Seorang Yahudi. Dan Nabi telah mengatur di manakah checkpoint, tempat-tempat yang Nabi akan berhenti. Tempat yang Nabi berhenti antaranya adalah Gua Sur. Ada riwayat mengatakan Nabi berhenti di Gua Sur dalam tempoh 3 hari. Nabi berlindung di Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang ketika Nabi berada di Gua Sur tersebut, yang datang menghantar bekalan logistik makanan kepada Nabi siapa? Asma binti Abu Bakar. Yang Asma ketika itu, dia datang dan membawa bekalan makanan untuk diberikan kepada Rasulullah dan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar. Asma ini, dia dijanjikan oleh Nabi mendapat 2 tali pinggang yang akan dipakai di dalam syurga kelak. Kerana pinggangnya pada ketika itu digunakan untuk mengikat bekalan makanan yang untuk dibawa untuk diberikan kepada Rasulullah, kemudian ditutup dengan jubahnya agar tidak dapat dikenali dan tidak dapat disyaki oleh kaum kafir musyrikin Mekah. Dan ketika itu Asma dalam keadaan mengandung. Siapakah bayi dalam kandungan Asma ketika waktu tersebut? Bayi dalam kandungan Asma adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini merupakan kanak-kanak yang pertama yang dilahirkan daripada kaum Muhajirin di Madinah. Dan setelah dia dilahirkan di Madinah pada tahun 1 Hijrah, dia telah ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia dilahirkan di Madinah, Abdullah bin Zubair telah diangkat dan dijulang oleh kaum muslimin dan mereka mengelilingi sekitar kota Yathrib, kota Madinah. Sambil mereka bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tujuan mereka buat perkara demikian adalah untuk menemplak golongan Yahudi. Yang mana Yahudi yang berada di Madinah, mereka telah mendakwa bahawa dukun-dukun mereka, bomoh-bomoh mereka telah menyihir golongan muslimin agar mereka tidak dapat melahirkan zuriat keturunan mereka di Madinah. Dan perkara tersebut telah disangkal dengan kelahiran Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sejak dari kecil lagi dia telah menunjukkan seorang watak yang sangat berani. Pernah berlaku dalam satu peristiwa, dia bermain dengan kanak-kanak yang lain di satu tempat laluan. Kelihatan dari jauh, kelibat Sayyidina Umar Al-Khattab menghampiri tempat mereka bermain tersebut. Kanak-kanak yang lain melihat bila Sayyidina Umar hampir dengan tempat laluan mereka tersebut, mereka lari bertempiaran kerana takut kepada Sayyidina Umar. Abdullah bin Zubair dia tak lari. Dia kekal berada di tempatnya. Setelah Sayyidina Umar sampai di situ, dia bertanya kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata, "Kenapa kamu tak lari?" Dia kata, sedangkan kanak-kanak lain semua lari.
Apa jawab Abdullah bin Zubair? Dia kata, kenapa aku nak lari? Dia kata, sedangkan aku tak buat apa-apa kesalahan. Laluan ini masih luas untuk kamu lalu, maka aku tidak perlu berikan laluan kepada kamu. Sejak dari kecil lagi dia telah menunjukkan watak seorang yang berani. Abdullah bin Zubair juga seorang yang sangat khusyuk ketika solat. Seorang yang rajin solat, puasa, qiyamulail. Malah di kalangan sahabat, dia di kalangan sahabat yang mujtahid untuk memberikan sesuatu hukum. Ibnu Mulaikah pernah menyebut kepada Umar Abdul Aziz menceritakan tentang Abdullah bin Zubair. Pernah berlaku dalam satu peristiwa seekor burung yang hinggap di belakang Abdullah bin Zubair kerana burung itu menganggap di sebatang tiang ataupun kain yang tergantung. Pernah berlaku dalam satu peristiwa peperangan. Peluru melalui di antara janggut dan dada Abdullah bin Zubair, namun dia tidak mempercepatkan solatnya dan dia solat dengan penuh kekhusyukan. Di kalangan sahabat-sahabat, nama yang biasa kita dengar Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan sebagainya tersebut, bila ditanya kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi berkenaan dengan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa Abdullah bin Zubair ini adalah seorang pembaca kitabullah, pemegang ataupun pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak ataupun putera kepada Zubair bin Awam, pembela Rasulullah. Zubair bin Awam adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Nenek saudaranya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan sesungguhnya tidak ada seorang yang mengetahui akan kelebihan Abdullah bin Zubair ini, melainkan orang itu telah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan pernah berlaku pada tahun 35 Hijrah, ketika itu yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Uthman. Abdullah bin Zubair telah membantu Sayyidina Uthman untuk membuka kota Afrika dan menentang pemberontak ketika itu. Sehinggalah tahun ke-73 Hijrah, dan pada waktu tersebut Abdullah bin Zubair berusia 73 tahun. Dia telah dikepung selama tempoh 6 bulan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian akhirnya dia telah dibunuh dan akhirnya dia telah disalib dan digantung. Ada riwayat mengatakan yang ibunya ketika itu masih hidup melihat anaknya mati digantung. Dan ada riwayat mengatakan bahawa ibunya telah membawa mayit anaknya seorang diri daripada Mekah hinggalah ke Madinah. Dan jasad Abdullah bin Zubair ini ditanam dan dikebumikan di salah sebuah rumah isteri Rasulullah yang bernama Safiyah binti Huyai. Dan sekarang ini rumah Safiyah binti Huyai tersebut termasuk di dalam kompleks Masjid Nabawi. Ini adalah Abdullah bin Zubair yang mati dalam keadaan dibunuh, yang ketika itu ibunya melihat anaknya telah mati dibunuh dan digantung. Sa'id bin Mansur mententeramkan Asma dengan berkata, janganlah kau bersedih wahai Asma. Sesungguhnya roh Abdullah bin Zubair sekarang ini berada di sisi Allah. Yang kau lihat ini hanyalah jasadnya sahaja. Dalam Al-Janais Al-Mawazi menuturkan riwayat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, ruh orang yang beriman itu diangkat di hadapan Jibril. Lalu dikatakan kepada Jibril, engkaulah yang menguruskan ruh ini sampai hari kiamat. Ruh orang yang beriman, setelah dia diangkat dan berada di Al-Baydha tersebut, dia dibawa di hadapan malaikat Jibril, lalu diminta kepada Jibril untuk melayan serta menjaga ruh tersebut sehinggalah tibanya hari kiamat kelak. Tidak kira orang itu mati dalam apa jua keadaan. Mati sama ada digilis lori kah, mati sama ada keadaan dibunuh, mati aksiden. Dan semalam kita mendengar berita kematian Al-Fadil Ustaz Murtada yang pergi pada tengah hari semalam setelah 12 ke 13 hari yang lepas terlibat dalam sebuah kemalangan. Setelah mereka berempat balik daripada Indonesia menziarahi pesantren-pesantren ulama-ulama di Indonesia, sebaik saja sampai di KLIA, mereka menaiki kenderaan Grand Livina tersebut. Bila hampir tiba maghrib, mereka berada dan sampai di berhampiran dengan persimpangan di Kemunting sana. Kemudian kenderaan mereka naik tersebut terbabas. Ustaz Murtada yang menjadi driver ketika itu adalah yang paling parah
dalam kemalangan tersebut sehingga ke tempurung kepalanya terpaksa dibuang. Setelah 12 hari lebih berada di hospital, akhirnya Allah sayangkan dia dan telah panggil dia pada tengah hari semalam. Mati dalam keadaan beriman, mati dalam permusafiran, mati balik di peziarah. Dan ulama membahagikan kematian yang disebut dengan syahid kepada dua bahagian. Satu, syahid yang mendapat title syahid dunia wal akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirah adalah orang yang mati berjuang fi sabilillah, seperti sahabat kita, saudara kita yang berada di bumi Palestin. Mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama. Andai kata mereka mati dibunuh oleh rejim Zionis, Yahudi dan sebagainya, mereka mati sebagai syahid dunia dan akhirah. Golongan ini tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dikafankan, malah tidak perlu disolatkan. Terus ditanam jasad mereka bersama dengan pakaian yang mereka mati, bersama dengan darah dan sebagainya. Orang yang mendapat title syahid akhirah antaranya siapa? Antaranya ibu yang melahirkan anak. Setelah dia melahirkan anak tersebut, anak tersebut alhamdulillah hidup dan sihat. Namun ibu tersebut meninggal dunia. Ibu tersebut mendapat title syahid akhirah. Siapa lagi? Orang yang mati dalam kemalangan, seperti yang berlaku pada Al-Fadhil Ustaz Murtada, meninggal dalam kemalangan. Dan ini juga golongan yang mendapat title syahid akhirah. Antara lagi siapa? Orang yang mati dalam kebakaran, orang yang mati terbakar, seperti anak-anak di Tafiz Ittifaqiyah yang berlaku hujung tahun lepas. Itu juga golongan yang mendapat golongan yang dipanggil syahid akhirah. Orang yang beriman, matinya mereka, mereka mendapat layanan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibawa di hadapan Jibril, lalu diminta kepada Jibril untuk menjaga ruh tersebut sehinggalah tibanya hari kiamat. Malah dalam hadis Nabi SAW juga ada menceritakan orang yang dalam keadaan musafir jauh dengan ahli keluarganya, ketika dia melalui saat nazak tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar para malaikat, yang malaikat ini menyerupai wajah ahli keluarganya untuk membantunya ketika dia mengalami saat nazak tersebut. Ini juga kelebihan yang Allah sediakan kepada golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah yang pernah berlaku di antara dua orang sahabat Nabi SAW, yang berlaku di antara Abdullah bin Salam dan juga Salman Al-Farisi, yang mana semasa hidup mereka, satu hari mereka telah berjanji. Mereka telah berjanji seolah-olah sekiranya salah seorang daripada mereka mati, meninggal dunia, tolong khabarkan kepada salah seorang daripada mereka apa yang dia alami ketika dia berada di alam barzah. Riwayat daripada Mughirah bin Abdul Rahman, dia menceritakan bahawa Salman Al-Farisi pernah bertemu dengan Abdullah bin Salam. Lalu Salman berkata kepadanya, jika engkau mati lebih awal daripadaku, tolong beritahu kepadaku apa yang engkau alami. Sebaliknya, jika aku meninggal lebih awal daripadamu, akan ku beritahu kepadamu apa yang aku alami. Bagaimana itu boleh terjadi sedangkan engkau sudah meninggal? Sahut Abdullah bin Salam. Lalu Salman berkata, sesungguhnya ruh itu jika sudah keluar dari jasadnya, dia bertempat di antara langit dan bumi sehinggalah dia kembali ke jasadnya. Tidak lama kemudian Salman pun meninggal dunia. Abdullah bin Salam melihat dalam mimpi dan bertanya, beritahu kepadaku apakah hal yang paling baik yang telah engkau dapati. Lalu Salman menjawab, aku mendapati tawakal kepada Allah adalah suatu yang sangat-sangat menakjubkan. Seolah-olah Abdullah bin Salam dan juga Salman Al-Farisi pernah merancang suatu perkara yang besar ketika kedua mereka masih hidup, dan mereka seolah-olah telah buat satu MOU, Memorandum of Understanding, perjanjian, sekiranya salah seorang daripada mereka meninggal, tolong khabarkan apa yang telah dialami oleh salah seorang daripada mereka. Sehinggalah Allah takdirkan Salman meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian Abdullah bin Salam yang masih hidup ketika itu bertemu dengan Abdullah bin, dengan Salman dalam mimpinya. Dan ini juga menjadi dalil
Kadang di kalangan kita yang bermimpi bertemu dengan roh yang telah kembali. Terkadang kita bertemu dengan roh yang telah pergi mungkin di kalangan ibu dan ayah kita. Kita yang jaga adab-adab sebelum tidur, berwuduk, membaca sekurang-kurangnya 3 kul. Mungkin membaca surah Al-Mulk 30 ayat dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Kemudian dalam tidur kita bermimpi bertemu dengan roh yang mereka yang telah meninggal, mungkin di kalangan ibu dan ayah kita, yang datang dengan berjubah putih, kemudian senyum melihat kita. Itu menunjukkan signal yang nak ditunjukkan. Roh yang telah kembali nak menceritakan keadaan mereka yang berada di alam barzah sana. Sebab itulah kita sebagai anak, mungkin ada di kalangan kita isteri atau suami yang dah meninggal, kita jangan lupa dan niatkan selalu wakaf infak kita yang kita hadiahkan untuk mereka. Mudah-mudahan mereka berada di sisi Allah di dalam alam barzah tersebut, mendapat layanan yang cukup istimewa. Siapakah Abdullah bin Salam dan juga Salman Al-Farisi tersebut? Dua tokoh yang hebat ini. Abdullah bin Salam, nama asalnya adalah Hussein. Setelah dia memeluk Islam, Rasulullah menukar namanya kepada Abdullah. Dia adalah daripada keturunan Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Dia daripada susur galur keturunan Bani Israel. Israel adalah gelaran kepada Nabi Ya'qub. Dia merupakan ketua kepada suku kaum Aus bin Hazraj yang tinggal di Madinah. Di kalangan Yahudi yang berada di Madinah, Abdullah bin Salam ini merupakan alim ulama ataupun kita sebut sebagai pendeta Yahudi. Pernah dalam satu ketika dia berkuliah, dia beribadah di dalam kuil mana, dia berkhutbah ketika itu. Dan akhirnya dia bertekad untuk mendalami kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dia mengkaji dan membaca ayat-ayat dalam kitab Taurat tersebut. Dia terkesima, teruja dengan beberapa ayat yang menceritakan akan kedatangan seorang Nabi dan Rasul, yang Nabi dan Rasul ini akan melengkapkan dakwah-dakwah Nabi yang terdahulu. Di situ dia berkata, sesungguhnya saya telah mengumpul maklumat namanya, asalnya, salah silahnya, keturunannya, di manakah tempat yang dia akan datang kelak. Kemudian dia kata, saya telah membandingkan dengan ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab suci kami. Sehinggalah berlaku satu peristiwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, ke Yathrib. Penduduk-penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpusu-pusu untuk menyambut kedatangan Nabi Sayyidina Abu Bakar dengan unta yang ditunggangi oleh mereka berdua. Dalam ramai-ramai manusia yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang ada ketika itu adalah termasuklah Abdullah bin Salam. Dia kata, ketika aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui bahawa dia bukanlah seorang pendusta dan benarlah tentang kerasulannya. Sehinggalah satu hari dia dapat bertemu dengan Nabi secara face to face, secara berhadapan. Kemudian dia tepuk bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Adakah benar engkau ini Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, aku adalah Rasulullah." Kemudian Abdullah bin Salam berkata lagi, "Sekiranya benar engkau Nabi dan Rasul, aku akan bertanya kepada kamu beberapa soalan. Soalan-soalan ini hanya mampu dijawab sekiranya benar dia seorang Nabi dan Rasul. Sekiranya engkau tidak mampu menjawab soalan yang aku tanyakan ini, aku minta kepada kamu untuk kamu keluar dari kota Madinah ini dan kamu tidak lagi mengaku kamu sebagai Nabi dan Rasul." Nabi bersetuju dengan syarat yang dikenakan oleh Abdullah bin Salam. Nabi kata apa? "Baiklah, aku akan pergi keluar dari kota Madinah ini sekiranya aku tidak mampu menjawab soalan kamu. Akan tetapi, sekiranya aku mampu untuk menjawab, apakah yang bakal aku perolehi?" Soal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Salam berkata, "Tidak ada apa yang kau perolehi." Lalu Nabi membantah perkara tersebut. Nabi diman pula, Nabi kenakan syarat. "Sekiranya aku mampu menjawab soalan yang kamu tanyakan tersebut, aku minta kepada kamu untuk kamu peluk Islam." Lalu Abdullah bin Salam bersetuju dengan syarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan.
Lalu Abdullah bin Salam bertanya Nabi dengan tiga soalan. Tiga soalan tersebut adalah soalan yang berbeza dengan soalan yang biasa kita dengar kisah yang berlaku ketika Nabi berada di Mekah satu ketika dahulu. Nabi telah didatangi oleh dua orang pembesar kaum kafir musyrikin Mekah, yang mereka juga telah bertanya dengan tiga soalan. Tiga soalan tersebut mereka dapat dari mana? Mereka telah pergi ke Madinah kerana di Madinah merupakan penempatan Yahudi. Yahudi daripada Bani Quraizah, Bani Nadir dan sebagainya. Di Mekah hanya ada beberapa orang Yahudi saja yang tinggal ketika itu. Lalu mereka telah bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi yang berada di Madinah. Lalu mereka mengkhabarkan sesungguhnya di Mekah sekarang ini ada seorang lelaki yang mengaku dia sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian pendeta Yahudi yang berada di Madinah telah memberitahu kepada mereka, kamu tanya dia dengan tiga soalan, sekiranya dia mampu menjawab ketiga-tiga soalan tersebut, benarlah dia Nabi dan Rasul. Soalan yang Nabi ditanya ketika di Mekah satu ketika dahulu, yang pertamanya soalan berkenaan dengan roh. Yang keduanya soalan kisah berkenaan dengan seorang beberapa orang pemuda yang telah ditidurkan Allah dalam tempoh yang panjang dan akhirnya mereka bangun dari tidur mereka, akhirnya mereka meninggal. Kisah Ashabul Kahfi. Dan yang ketiga kisah berkenaan dengan seorang raja yang menguasai antara timur hingga ke barat dan raja tersebut beriman kepada Allah. Kisah Zulkarnain. Yang kisah tersebut, ketiga-tiga soalan tersebut, setelah mereka berdua pembesar Quraisy kaum kafir musyrikin Mekah ini bertanya kepada Nabi, lalu Nabi khabarkan kepada mereka, kamu datang esok akan kuberitahu jawapannya. Mereka datang esok, kemudian mereka tanya kepada Rasulullah, apakah jawapan kepada tiga soalan mereka? Kemudian Rasulullah tidak mampu menjawab kerana Allah tidak lagi menurunkan wahyu ketika itu. Allah menangguhkan penurunan wahyu. Hari kedua, ketiga, mereka bertanya lagi sehingga mereka menganjing-anjingkan Nabi. Mereka mengajuk Nabi, mereka mempeli Nabi, mereka kata Muhammad penipu dan sebagainya. Ada riwayat mengatakan sehingga hari yang ke-15 Allah menangguhkan penurunan wahyu dan akhirnya Allah turunkan wahyu. Dan termasuklah ayat yang ke-23 dan 24 daripada suratul Kahfi yang selalu kita baca setiap hari Jumaat. Pada ayat yang ke-24 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di awalnya, illa ayyasha Allah. Yang mana Allah menegur Nabi SAW dan juga menjadi ibrah pengajaran kepada kita semua selaku umat Nabi. Jangan lupa menyebut kalimah insya Allah bila dalam urusan kita berjanji dan sebagainya. Jika dengan izin Allah. Itu soalan yang ditanya kepada Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Soalan yang ditanya oleh Abdullah bin Salam kepada Nabi, tiga soalan juga. Namun tiga soalan tersebut adalah soalan yang berbeza. Soalan yang pertama yang ditanya oleh Abdullah bin Salam kepada Nabi, apakah di antara tanda-tanda awal kiamat yang merupakan tanda besar kiamat? Soalan yang pertama. Lalu Nabi tanya lagi, ada soalan lain? Soalan yang kedua, apakah makanan yang pertama yang dihidangkan oleh Allah kepada penghuni syurga? Makanan yang pertama yang dihidangkan Allah kepada penghuni syurga. Soalan yang kedua. Soalan ketiga, kenapakah anak yang lahir tersebut kadang-kadang diiras kepada wajah ayahnya dan kadang-kadang anak yang lahir tersebut iras kepada wajah ibunya? Tiga soalan diajukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab kepada tiga-tiga soalan tersebut. Jawapan untuk soalan pertama, apakah di antara tanda-tanda awal kiamat? Jawapan yang Nabi berikan kepada Abdullah bin Salam, tanda awal kiamat ialah akan terbitnya api daripada sebelah timur dan api ini akan marak menyala sehinggalah mengejar manusia sampai ke barat. Api yang terbit daripada arah timur sehinggalah ke barat. Lalu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Salam, benarkah jawapanku ini? Dijawab oleh Abdullah bin Salam, jawapan kamu benar. 1-0. Rasulullah berjaya. Bila Rasulullah jawab perkara tersebut dan kita mendengar daripada kisah ini, lebih kurang sebulan yang lepas kita melihat peristiwa. Hari Rabu tersebut Donald Trump mengisytiharkan
Baitul Maqdis merupakan ibu negara haram Israel. Hari Khamis, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera Allah yang bernama api yang telah membakar di sebuah state di United States of America, yang api ini telah marak menyala di California. Yang api ini marak menyalanya jaraknya melebihi 400 kilometer. Api tersebut dapat dilihat dengan begitu jelas di sebuah lebuh raya yang paling sibuk di Amerika, dan lebuh raya tersebut digunakan lebih daripada 400,000 kenderaan setiap hari. Kita lihat dalam video yang ditularkan lebih kurang sebulan yang lepas, diambil oleh seorang pengguna lebuh raya tersebut, gambar api tersebut marak menyala. Yang api tersebut lebih ngeri kita lihat keadaannya berbanding letusan gunung berapi yang sedang meletus. Api tersebut marak menyala. Di sini menggambarkan kepada kita apa yang Nabi sebut ini akan berlaku kelak. Di antara 10-10 tanda besarnya kiamat yang akan berlaku nanti, salah satu daripadanya adalah akan terbitnya api daripada sebelah timur dan api tersebut marak menyala sehinggalah ke sebelah barat. Soalan yang kedua yang Nabi jawab kepada persoalan yang diajukan oleh Abdullah bin Salam, jawapan kepada apakah makanan yang pertama yang dihidangkan Allah kepada penghuni syurga. Makanan yang pertama yang dihidangkan Allah kepada penghuni syurga ialah daging daripada hati ikan paus. Hati ikan paus. Lalu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Salam, benarkah jawapanku ini? Abdullah bin Salam menjawab, jawapan kamu benar. 2-0. Rasulullah berjaya. Saya pernah cerita kisah ni saya sebuah surau Jumaat di Taman Seluki sana. Pas isyak, kemudian minum dengan jemaah. Jemaah tanya dia tu, Ustaz, kenapa hati ikan paus merupakan makanan yang pertama yang dihidangkan Allah kepada penghuni syurga? Saya pun jawablah, insyaAllah saya rasa jawapan yang paling tepat, wallahu alam. Saya pun tak tahu, Allah yang maha mengetahui. Balik tu saya pun cuba cari sikit maklumat, apa kelebihan ikan paus ni. Selain daripada semua kita sedia maklum, ikan paus ni sejenis mamalia, ikan yang tidak bertelur seperti ikan-ikan yang lain. Dia bunting dan dia melahirkan anak dia di liver, dan dia juga menyusukan anak. Ketika proses persenyawaan di antara ikan paus jantan dan betina, ada sperma ikan paus jantan ini yang dihanyutkan oleh air lautan tersebut. Asalnya sperma ini berwarna hitam dan berbau busuk. Lama kelamaan dia berubah warna menjadi warna coklat. Sehinggalah lama kelamaan setelah dia kena pancaran matahari dan sebagainya, dia berubah warna menjadi warna putih. Dan bau dia sangat-sangat wangi. Dia disebut dengan istilah ambergris. Tuan-tuan nanti mungkin balik lepas sarapan pagi nanti boleh check, boleh Google. Tag ambergris, A-M-B-E-R-G-R-I-S, ambergris. Ambergris adalah sperma ikan paus yang bila dia terdampar di pesisir pantai, manusia akan ambil dia dan dia dijadikan sebagai pati untuk membuat minyak wangi. Harganya sekilogram mencecah harga $10,000. Sekilogram. Mungkin tuan-tuan ada yang nak pencin, tak tahu nak buat apa, mungkin bolehlah pergi mana-mana pesisir pantai cari, kalau ada rezeki alhamdulillah, silap bulan boleh jadi jutawan segeralah. Tapi susahlah nak dapat ambergris tersebut. Ini kelebihan yang Allah sediakan, yang Allah jadikan pada ikan paus. Dan soalan yang ketiga yang dijawab oleh Nabi kepada Abdullah bin Salam, persoalan bertanyakan kenapa bayi yang lahir ataupun anak yang lahir tersebut kadang-kadang iras kepada wajah ayahnya dan kadang-kadang iras kepada wajah ibunya. Nabi menjawab, sekiranya benih ayah tersebut bertemu dengan benih ibu terlebih dahulu dalam rahim ibu dan akhirnya terbentuklah janin sehingga anak itu lahir, anak tersebut akan iras kepada wajah ayahnya. Sebaliknya, jika benih ibu bertemu dahulu dengan benih ayah di dalam rahim ibu sehinggalah terbentuk janin dan anak tersebut lahir, anak tersebut akan iras kepada wajah ibunya. Mudah kita nak faham. Sekiranya sperma ayah bertemu dengan ovum ibu terlebih dahulu dan akhirnya terbentuk janin dan anak tersebut lahir, lahir anak tersebut akan iras kepada ayah dan begitulah sebaliknya. Lalu Nabi tanya kepada Abdullah bin Salam, adakah benar jawapanku ini? Dijawab oleh Abdullah bin Salam,
jawapan kamu benar. 3-0. Rasulullah berjaya. Setelah daripada Rasulullah berjaya menjawab ketiga-tiga soalan tersebut, lalu Abdullah bin Salam pun mengucapkan syahadah di hadapan Nabi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah." Lalu Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, "Sesungguhnya kaum Yahudi ini sangat kuat membantah. Sekiranya mereka mengetahui akan keislamanku ini, pasti mereka juga akan membantah aku." Lalu Nabi arahkan seorang untuk panggil Yahudi-Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Mereka dipanggil dalam satu majlis, dihimpunkan. Lalu Abdullah bin Salam berada di belakang tabir. Nabi bertanya kepada Yahudi tersebut, "Apakah pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam?" Lalu Yahudi tersebut ada yang bangkit dan bangun kata, "Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia di kalangan kami dan keturunan yang baik." Kemudian ada yang kata, "Sesungguhnya dia adalah sealim-alim manusia di kalangan kami dan daripada keturunan yang alim di kalangan kami." Kemudian ada yang jawab, "Dia adalah sefakih-fakih manusia di kalangan kami dan keturunan yang fakih di kalangan kami." Setelah pada itu Nabi bertanya lagi kepada mereka, "Apakah pandangan kamu sekiranya Abdullah bin Salam ini memeluk Islam?" Lalu mereka jawab, "Sesungguhnya kami berlindung dengan Allah dari hal dan perkara yang demikian." Kemudian Abdullah bin Salam pun keluar daripada belakang tabir, duduk di sisi Nabi. Kemudian dia melafazkan syahadah, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sebaik sahaja dia selesai mengucapkan syahadah tersebut, Yahudi tadi yang memuji Abdullah bin Salam terus dia berubah fakta. Dia kata, "Sesungguhnya dia adalah Abdullah bin Salam ini adalah sejahat-jahat manusia di kalangan kami dan keturunan yang jahat di kalangan kami." Kemudian ada yang jawab, "Sesungguhnya dia adalah sejahil-jahil manusia di kalangan kami dan keturunan yang jahil di kalangan kami." Dan Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, "Sesungguhnya inilah yang sangat menakutkan aku, membimbangkan aku." Dan ini menggambarkan kepada kita sikap Yahudi daripada dulu sehinggalah hari kiamat kelak. Itulah perangai Yahudi. Mereka akan sentiasa berusaha memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Allah sengaja memberikan Yahudi yang masih hidup sehingga ke hari ini dengan tujuan nak berikan kita peluang. Sahabat-sahabat kita, saudara kita di bumi Palestin, mereka dapat berjuang, berjihad fi sabilillah. Kita yang berada di Malaysia ini mampu mendoakan mereka, menghantar bantuan mengikut kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan kita semua akan dapat kebaikan di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan redha Yahudi dan Nasara kepada kamu sehinggalah kamu ikut milah mereka, cara hidup mereka. Yang pasti mereka akan terus memusuhi umat Islam. Sehingga bila? Sehinggalah tibanya hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berhajat untuk menyambung kisah Salman Al-Farisi. InsyaAllah kisah Salman Al-Farisi kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sedikit review berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah merupakan seorang yang asalnya seorang Majusi yang menjaga api di biara Majusi, yang api itu akhirnya terpadam setelah kelahiran Nabi SAW. Kemudian dia convert masuk agama Kristian, sempat berguru dengan 3 orang paderi, dan paderi yang terakhir telah memaklumkan kepada Salman Al-Farisi bahawa akan datang seorang Nabi dan Rasul. Kamu ikutlah dia. Dan Nabi tersebut datang di tempat dan dia juga menceritakan beberapa ciri yang ada pada Nabi dan Rasul tersebut. InsyaAllah kisah ini kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar saja untuk perkongsian sekadar subuh kita pada pagi ini, dan saya menggantikan Al-Fadil Ustaz Zamani yang tidak dapat datang kerana urusan umrah dia sebelum subuh lagi di KLIA tersebut insyaAllah. Dan sama-samalah kita doakan agar Allah SWT memberikan kita petunjuk dan hidayah, dan seterusnya kita semua ini dimatikan dalam husnul khatimah. Dan kalam yang mampu kita lafazkan di akhir kalam kita kelak adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah dan silap adalah kelemahan saya yang terlalu banyak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi ja'alna muqima salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'ak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.